Shalom, nama aku Hosea. Aku kuliah di Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Angkatan 2013. Aku fresh di Arrow of God, wilayah 2. Jadi sebelum aku gabung di Invest Generation, sebelum di GBI Miracle Service ini, aku dulu itu belum ada kayak komunitas. Kalaupun ada itu nggak gimana ya, nggak ada gabung aktivitas aktif di komunitas yang misalnya dari kampus. Cuman nggak ada ngebawa dampak gitu, nggak ada ngebawa dampak. Jadi kayak memang benar-benar istilahnya hampa gitu, hampa kosong kayak gitu. Terakhir pas masuk di sini, di gabung di Miracle Service Innovation Generation, dapat komunitasnya ya memang yang istilahnya layak, memang benar-benar layak lah buat diikutin. Jadi waktu itu masih belum ada gereja tetap gitu, masih keliling-keliling gitu lah gerejanya. Jadi akhirnya ada teman, cuman dia memang gak aktif di gereja ini, dia ngajakin buat nyoba di gereja ini, di GB Miracle Service. Akhirnya gabung-gabung di sini, mulailah ada Kak Ica. Waktu itu Kak Ica yang pertama kali dari Breakthrough ngajakin masuk ke fresh-nya Breakthrough. Nah, akhirnya karena ada multiplikasi juga di Breakthrough, Arrow of God di multiplikasi, akhirnya Johanna narik aku dari Breakthrough. Johanna narik aku, akhirnya aku bisa sampai sekarang ada di Arrow of God. Jadi kalau bicara tentang berkat, jadi pas masuk udah mulai aktif di pelayanan juga, itu jadi kayak membuat aku juga memang semakin dulunya yang agak-agak kurang berani, jadi semakin beraninya bukan dalam artian positif. Nah juga itu satu. Nah juga ada didorong pelayanan itu juga karena udah mulai aktif kan di fresh sama di gereja, itu didorong buat pelayanan. Itu salah satu yang dorong buat pelayanan. Waktu itu ada yang nyaranin Angel. Aku berdiri di sini sampai sekarang ini juga udah termasuk berkat. Jadi kayak udah selama ini aku istilahnya aku gak nyampe udah baru setahun udah bisa berdiri sampai ke pengurusan youth gini, Influence Generation. Aku juga bersyukur. Itu kurasa memang rancangan Tuhan, jadi memang berkatnya itu memang benar-benar nyata lah. Jadi teman-teman yang belum aktif di fresh, yang belum gabung di fresh, teruslah ikuti fresh masing-masing. Soalnya juga dari fresh itu memang banyak gesekan, tapi setidaknya kalian di situ dipacu juga rohani, kalian bakalan bertumbuh, bukan hanya jasmani kalian. Stress no, fresh yes. Shalom, nama saya Yosef Heri. Istri saya Siska Emi. Kami dari wilayah 3, Fresh Sajawali. Manfaat ikut fresh, kita mempunyai keluarga rohani yang luar biasa, yang saling menopang, menguatkan, tempat untuk sharing, dan kami benar-benar merasa tidak sendiri di kota ini. Satu lagi mungkin manfaat dari fresh, ternyata Tuhan memang punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kami, khususnya keluarga kami. Satu yaitu dimuridkan. Jadi kita mau dimuridkan. Apa yang Tuhan mau kita taat untuk Tuhan berencana besar atas semuanya. Berkat akan mengalir di mana kita mau tunduk taat pada rencana-rencana Tuhan di dalam pemulihan. Inilah Family Restoration and Hope atau Fresh, yang mana kita memang disiapkan untuk bisa menjadi murid-murid Yesus yang sangat berguna bagi semuanya. Banyak yang kita dapat dan Tuhan taruh di dalam kita menjalani ketaatan, apalagi di dalam komunitas fresh ini. Proses Tuhan yang ditaruh pada keluarga kami selama 4 tahun, ketaatan itu ternyata berbuah dan bisa memberkati untuk sesama kita yang membutuhkan.
mungkin itu salah satu buah yang Tuhan berikan melalui Fresh. Bisnis kartu ada kapan? Apa yang pernah hilang dalam hidup kita dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, sekarang dikembalikan dan dipulihkan karena dukungan dari keluarga di Fresh. Saya percaya untuk setiap orang yang mengasihi Tuhan dipersiapkan untuk bisa menyatukan hati, bergabung di dalam setiap komunitas Fresh di mana-mana. Alangkah baiknya Tuhan persiapkan semua ini menjadi keluarga rohani-rohani yang Tuhan persiapkan untuk ke depan. Bila Anda ada kerinduan untuk bisa bersama merubah setiap kehidupan, bisa bergabung dalam komunitas ini di setiap Fresh yang ada di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, untuk bisa menghubungi masing-masing gembala-gembala Fresh di area tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Stress no, Fresh yes. Salam, perkenalkan nama saya Ibu Tuti Fatema. Saya tinggal di Jalan Wonosari. Saya ikut bergabung Fresh sekitar 2 bulan yang lalu di wilayah 4 Masda. Sekitar 2 bulan yang lalu suami saya pas waktu itu mau ada Fresh di tempat Ibu Yuli. Terus waktu itu saya pas mau menghadiri suatu acara di tempat lain. Terus kemudian saya tiba-tiba tergugah untuk ikut suami saya, ikut Fresh. Setelah di Fresh itu, saya jadi merasa tenang, damai gitu ya. Terus saya minggunya mencoba ikut ke gereja. Dan itulah pertama kalinya saya menerima Yesus. Sebelum saya menerima Yesus, saya ada di sepupu kita. Saya termasuk orang yang semacam guru ngaji gitulah. Jadi saya ke gereja itu tidak mudah awalnya, tapi setelah saya ikut Fresh, terus pertama kali masuk ke gereja, saya menemukan kedamaian dan saya tidak takut lagi, tidak takut sama keluarga, tidak takut sama saudara. Pokoknya saya ingin selamat, jadi saya enggak peduli omongan orang kiri kanan. Pokoknya saya merasa damai, merasa tenang dan banyak berkat setelah menerima Yesus. Karena baru sekitar 2 bulan yang lalu ikut Fresh, awal-awalnya saya masih kesulitan cara membuka Alkitab gimana, saya belum tahu. Terus saya sering belajar karena anak saya sama suami kan sudah ikut Yesus sudah lama, jadi saya dibimbing anak saya sama suami. Terus di dalam Fresh sendiri, menurut saya di Fresh Masda itu luar biasa, bisa dibilang keluarga kedua saya. Di dalam Fresh kita tidak hanya sharing firman, tidak hanya mendengarkan kesaksian, tapi juga kayak keluarga, saling bantu, saling tukar pikiran. Pokoknya saya di Fresh itu berkatnya luar biasa. Saya merasa iman saya semakin bertumbuh. Di situ saya banyak mensupport, banyak ada Ibu Aan, Ibu Justin, pokoknya banyak yang membimbing saya. Dan saya puji Tuhan, Tuhan Yesus mempertemukan saya di lingkungan yang membuat saya semakin mantap, membuat saya semakin ingin mengenal Tuhan. Buat saudara semua yang mungkin saat ini belum bergabung dengan Fresh, mari kita sharing firman di dalam keluarga Fresh agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kita semakin
semakin kayak punya keluarga, keluarga kedua, dan itu sangat membantu. Stress no, press yes. Shalom, nama saya Christine, saya fresh di Sukacita. Saya mulai bergabung di gereja ini tepatnya bulan April tahun 2014. Dan saat itu saya bergabung di Fresh Sukacita di wilayah 1. Sebenarnya saya di Jogja itu dari tahun 2000. Dan saat itu saya ibadah itu keliling, jadi kayak GKJ gitu ya, keliling Jogja. Jadi kemana-mana aja, dan yang terakhir itu saya di Miracle Service ini. Oke, bagi saya Fresh ini ibarat keluarga kedua ya. Jadi banyak sekali sih manfaat yang saya terima dengan bergabung di komunitas Fresh ini. Dari kesaksian teman-teman itu sangat memberkati buat saya. Kalau misalnya dulu ketika saya mengalami pergumulan rohani atau apa itu, saya mudah sekali putus asa, kadang nangis, kadang teriak, dan kadang maki gitu. Tapi setelah saya aktif di Fresh ini, saya mengalami banyak berkat ya. Saya mengalami campur tangan Tuhan itu luar biasa. Saya sekarang nggak mudah emosi, saya lebih sabar. Kemudian saya juga kalau ada masalah itu lebih suka diam di kamar, terus berdoa, saya minta Tuhan buka jalan buat setiap pergumulan saya. Buat teman-teman yang belum bergabung di komunitas Res, mari kita gabung sama-sama ya, biar kita semakin bertumbuh dalam iman, dan pastinya banyak berkat-berkat rohani yang akan kita terima. Mari kita sama-sama belajar dan bergabung di komunitas Res. Stress no, fresh yes.